Nah ini dia lumayan enak, baterainya lipo 2S, saya pakai 450 mAh. Kita coba saja sampai baterainya habis. Wow, dia moncongnya sampai tenggelam ya. Waduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngetes RC boot ya. Ini RC bootnya saya mau tes di ini ya, sungai utara rumah. Ini RC boot saya dapat second, tapi saya RC boot ini mesinnya dari bawaannya itu masih beraset ya. Tapi di sini sudah saya upgrade jadi brushless lipo 2S. ESC-nya pakai Mystery 30 ampere. Servonya mini servo. Ini servonya. Drive saver saya pakai Hubau. Ini RC boot-nya sangat kecil, saya mau coba. Mudah-mudahan bisa lari ya. Ini saya pakai 2S saja. Aslinya ESC ini support sampai 3S, cuma di sini saya pakai 2S saja buat ngetes larinya. Oke, coba saya pasang cover atasnya ini ya. Saya coba tes RC boot ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga aman ya. Wow, kenceng sekali. Waduh. Wow. Kita coba gas kecil, dia gas kecil ya, enak ya. Gas kecil. Nah, dia kalau sudah throttle 50 baru bisa kenceng ya.
Kalau total 30. Nah, ini gas penuh. Nah, ini waduh. Dia manuvernya sangat tajam ya. Cuma ini sudah lumayan enak buat main seru-seruan di air. Soalnya ini sudah brushless ya. Dia sudah brushless, sudah lumayan enak. Wow. Wow. Wah, seru ini sudah. Ini RC boot ini kecil sekali ya, panjangnya paling sekitar 20 cm mungkin. ESC-nya pakai Mystery, ini saya pakai 2S. Aslinya ESC ini support sampai 3S, cuma di sini saya pakai. Wow. Nah, kalau dia RC boot yang kelas-kelas braset tapi di upgrade ke brushless, itu kelemahannya dia di biasanya kemasukan air. Kemasukan airnya dari mana? Dari ini ya. Dari shaft ini dia putarannya, karena di sini dia tidak ada sealnya. Kalau RC boot kelas maksudnya bawaan RC bootnya masih braset, di sini shaftnya ini di sini enggak ada sealnya. Jadi dia hanya lubang as ini sama langsung ke propeller. Kalau dia propellernya berputar kencang, dia airnya masuk dari sini, masuk ke shaft sini, dia nanti airnya lewat sini, ada percikan di situ sedikit-sedikit. Jadi kelemahannya di situ. Kalau RC boot bawaan pabrik braset tapi dia di upgrade menjadi brushless. Tapi kalau bawaan pabrik sudah brushlessnya hanya di upgrade motor gitu, biasanya di sini shaftnya ini sudah ada apa, ada seal apa karetnya ya, seal karet menjaga, supaya soalnya kalau brushless kan putarannya sudah kenceng sih, beda sama yang kalau motor braset. Ini saya mau coba lagi. Nah, ini gas penuh ini. Dia lumayan enak. Baterainya lipo 2S, saya pakai 450 mAh. Kita coba saja sampai baterainya habis. Wow, dia moncongnya sampai tenggelam ya. Waduh. RC boot ini kalau masih braset itu harganya sekitar
350.000 sampai 400.000 ya. Harganya baru. Itu baru. Baterainya sudah habis kayaknya ya. Ini sudah sekitar berapa menit tadi? Ini sekitar 10 menit. Baterainya sudah habis ini kayaknya. Coba saya pinggirkan ya. Ini ya RC boot-nya kecil sekali. Kalau video ini bermanfaat silahkan di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Kalau memang bermanfaat silahkan di share. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.